wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Pramuka hari ini saya hadir bersama Kandang di kampus ITB Dharmaga dalam rangka pembukaan Kemah Riset Nasional ke-6 tahun 2024. Dan alhamdulillah dalam Kemah Riset Nasional 2024 ini dari keluarga Kota Bogor ada perwakilan dari top 10 itu satu tim itu dari pangkalan SMA Negeri 1 Kota Bogor. Untuk adik-adik yang mewakili keluarga Kota Bogor dalam kegiatan Kemah Riset ini, semangat, fokus, dan menghasilkan yang terbaik. Jaga nama baik keluarga Kota Bogor. Saja, terima kasih. Andang, Pak, silakan. Baik, saya mewakili teman-teman dari Andalan Cabang Urusan Pembinaan Anggota Muda dan Satuan Karya mengucapkan selamat buat adik-adik. Semoga yang terbaik buat keluarga Kota Bogor. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelumnya perkenalkan, saya Reva Destiana Fadila dari SMA N3 Kota Blitar, Jawa Timur, dan rekan saya Anandri Jokotama dari pangkalan SMA Negeri 3 Blitar, Sangga Perbuat Junior. Sebelumnya, kesan-kesan kami mengikuti Kemrinas atau Kemah Riset Penegak Nasional 6 ini yang pertama, yakni sangat seru dan kompetitif sekali peserta-pesertanya, karena pastinya yang lolos dalam top 10 ini bukanlah peserta yang biasa-biasa saja, tetapi yang sudah luar biasa seperti itu. Kemudian dari panitia sendiri juga mengonsep kegiatan yang sangat menyerukan bagi peserta seperti itu. Dan dari saya sendiri, dari perkemahan selama satu hari ini dapat mendapat teman yang berbagai dari daerah, terutama dari Papua yang berasal dari Pakpak, dan kami sangat mengenal serta mendapatkan bertukar Instagram dari teman-teman yang datang dari berbagai daerah dari Indonesia. Harapannya untuk kedepannya agar Kemrinas ini dapat terus berjalan ya kak ya, kemudian dapat mengevaluasi dari kekurangan-kekurangan dari Kemrinas tahun ini seperti itu. Ya, dan dari saya sendiri semoga kedepannya kan Kemrinas itu tiap 2 tahun sekali dan kami akan terus memperebutkan juara umum Kemrinas kedepannya. Mungkin dari awal itu kendalanya yang pertama adalah perjalanan. Kami sendiri dari Jawa Timur, sedangkan Bogor itu kan berada di Jawa Barat ya kak. Sehingga untuk perjalanannya sendiri kami menempuh sekitar 13 jam dalam menggunakan kereta seperti itu. Ya. Ya, salam.